Diperiksa hampir 7 jam, Gilang pastikan tidak menerima dana dari Arema FC. Setelah hampir 7 jam, tepatnya 6 jam 30 menit, Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim sekitar jam 7 malam. Lancar Mas Gilang. Presiden Arema FC tersebut mengungkapkan pemeriksaan terhadap dirinya terkait posisinya di Arema sebagai sponsor dan juga investor. Ia menegaskan sebagai investor, dirinya tidak menerima dana sama sekali. Arema, saya sebagai sponsor. Kemudian saya sebagai investor dan tidak ada dana yang masuk sama sekali. Terus untuk urusan manajerial Arema, silakan tanya sendiri ke owner, silakan tanya sendiri ke direksi. Jadi Mas Gilang ditanya Mas, ada berkas yang dibawa nggak Mas? Buari, Malang Posko Media, melaporkan.